setiap hari menjelang buka ada tasbih Facebooker jam 2 dini hari. Oke. Okay? Melalui ibadah filosofinya itu buka-buka ini susah banget. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Kesadaya pamirsa. Banyak banget cobaan yang mendera yang datang. Fitnah sana sini dari oknum-oknum yang gak suka dengan. Jumpa lagi guys dengan kita, masih dengan cerita dan kisah serta perkembangan terbaru terupdate Lesti dan Bilar di malam hari ini yang tentu bakal bikin kalian semua baper abis guys ya. Dede, makasih ya udah nemenin sampai saat ini. Ya, kisah Rizky Bilar dan Lesti yang mana di malam hari ini rupanya doi menemani kekasihnya syuting. Ya, syuting apa itu? Tentu persiapan dalam rangka bulan Ramadan. Ya, bukan bulan Ramadan, guys, tepatnya euforia Lebaran, menjelang hari Lebaran. Rupanya Lesti ada syuting taping dan si doi ditemani oleh kekasihnya di momen anniversary Leslar yang ke-24, tanggal 24 yang ke-9 bulan, guys. Wih, betapa serunya di hari ini seusai kita menyaksikan cidukan semalam yang mana Lesti nyatanya bersama Pak Otis, bos dari ANTV. Mereka diundang bersama, udah kayak misua, suami istri mereka udah bersama-sama menikmati romantisnya dinner bersama bos AMTV yang super baik tersebut, Pak Otis. Wah, rupanya jadi Lesti begitu seneng dan demen akan kebersamaannya dengan kekasihnya Rizky Billar. Apalagi sebelumnya ia sudah terciduk pula melakukan proses take pre-wedding yang menyita perhatian dan tentunya menjadi heboh di media sosial. Kebersamaan Lesti dan Billar yang tak bisa terbantahkan lagi. Kisah cinta mereka yang kian membuat kita bahagia karena makin hari baik Billar dan Lesti sama-sama mengungkapkan betapa sayangnya mereka satu sama lain. Betapa cintanya, betapa mereka sudah merasa pas, tepat, dan merasa bahagia. Apalagi di anniversary mereka yang ke-9 bulan. Tentu kita berharap nantinya anniversary yang ke-1 tahun mereka akhirnya bisa mengikat janji suci di depan penghulu nanti. Itulah harapan kita dan kado dari mereka untuk kita para fan Leslar. Tetapi agar kalian juga tak ketinggalan informasi dan kabar terbaru mengenai mereka, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya karena kabar-kabar seru akan kami sajikan kembali beberapa saat lagi. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.